Artinya kita berada di saat-saat terakhir tahun 1437. Kita akan menyambut tahun baru Hijrah 1438. Artinya umur kita sudah meningkat setahun ke atas lagi. Apabila umur kita meningkat, sudah tentu dari sudut kekuatan fizikal berkurangan. Allah menarik sedikit nikmat. Berbeza dengan bentuk kerohanian dalaman. Kita ni dari sudut dalaman kerohanian dia tetap sama. Kerana istilah roh ni dia tak ada tua atau muda. Tetapi istilah luaran jasadiah atau badaniah, ada ketikanya dia sehat, ada ketikanya dia sakit. Meningkat umur dari sudut kekuatan fizikal agak berkurangan. Allah tarik sedikit nikmat. Berbeza dengan rohaniah dalaman. Dalaman ini dia tak berubah kalau kita tak buat perubahan. Contohnya daripada dulu, katalah daripada muda umur 20-an. Lepas ni kita dah 60-an, katalah contoh. Kita tak berubah, maka rohnya tetap begitu. Dia tak berkurang, dia tak bertambah, berada di takuk yang lama. Masa umur 20-an dulu, kita tak rajin ke masjid, ke surau, tak rajin mendengar kuliah, tazkirah, ceramah-ceramah agama, ilmu kita tetap begitu sehingga hari ini. Dia tak berubah. Nak berubah, mesti ada perubahan diri sendiri, peningkatan. Tapi dari sudut fizikal, kamu ke masjidkah atau kamu berada di rumah, meningkat dia umur, luaran, jasadiah, badaniah, mesti dia berubah. Mata dulu masa muda melihat dengan terang, jelas, tapi bila dah berumur, agak kabur. Telinga masa muda boleh dengar dengan clear, dengan jelas, tapi bila dah berumur, meningkat tahun ke tahun dah kurang mendengar. Kekuatan fizikal masa muda kuat abang satu, tapi leni dah jadi dah tak begitu kuat. Ada dah istilah tua sado, tak ada istilah tua sado, tak ada. Pasal sado ni barangkali dia tap kan? Luaran pasti berubah, tapi dalaman dia tak akan berubah, melainkan kamu buat perubahan. Jangan kita berada di takuk lama. Baik, kita tinggal bab tu. Kembali kepada kehidupan kita di permukaan bumi, Allah akan berakhir dengan kematian. Ini barangkali kita sedia maklum ni. Kita dah tahu dah, hidup lawannya mati. Hidup di permukaan bumi ini akan berakhir dengan kebinasaan. Sebab tu kan bila kita lihat di dalam Al-Quran, dalam suratul Jumaat, kebetulan hari ini pun hari Jumaat, dalam Quran ada satu surah namanya Suratul Jumaat. Selain daripada Jumaat, tak ada surah yang dinamakan Surah As-Sabtu, Surah Al-Ahad, tak ada. Seminggu ada 7 hari, ada satu hari je yang Allah sebut dalam Quran nama khusus Surah Al-Jumaat. Lain pada tu tak ada tu. Nak menunjukkan bahawa hari Jumaat ni ada kelebihan, ada keistimewaan yang tersendiri. Dalam surah Al-Jumu'ah ni, juzuk yang ke-28, kita lihat pada ayat yang ke-8. Apa Allah sebut? Kita baca ayat tu, kita terjemahkan, kemudian kita huraikan. Ayat Quran ni satu huruf, satu kalimah, sangat berfaedah, sangat bermanfaat dunia dan akhirat kelak. Kan? Pada ayat tersebut Allah kan berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kita terjemahkan ayat. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya mati yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, pasti mati itu akan mendatangi, akan mendapatkan kamu. Semakin jauh kita, semakin cepat nak melarikan diri kepada kematian, semakin dekat. Sebab itu juga dalam surah An-Nisa juzuk yang kelima ayat 78, apa Allah sebut?
Ainama takunu yudrikumul maut wala kuntum fi buruji musyayyadah. Di mana saja kamu berada, mati itu akan mendatangi kamu, akan mendapatkan kamu. Ainama takunu, mana saja, utara, timur, selatan, barat, di mana kamu berada, yudrikumul maut, mati akan mendatangi, akan mendapatkan kamu. Walau kuntum fi buruji musyayyadah, sekalipun kamu berada satu tempat. Buruj itu maksudnya satu tempat atau sunduk peti yang kukuh buatannya, binaannya, kamu bersembunyi di dalamnya, kunci pegang. Kono-kono nak lari daripada malaikat maut, nak lari daripada kematian, silahi pula lagi cepat mati. Pasal tak ada oksigen, tak bernafas. Pegang kunci ini. Kok-koklah malaikat maut, kok-koklah mati, tak akan mendatangi, tak akan mendapati kita. Tidak. Nah, bila kita lihat perbahasan para ulama, Allahu Akbar. Coba kita lihat ya dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah, karangan almarhum Dr. Wahba Az-Zuhaili. Bahasan dia tentang kematian itu cantik, indah. Yang dikatakan al-maut, kematian itu, kata di Dr. Wahba Az-Zuhaili dalam kitabnya tadi, Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah, al-maut jisru baina hayataini. Saya baca dalam kitab bahasa Arab. Kematian itu merupakan jambatan kepada dua kehidupan. Apa maksud dua kehidupan? Dia sebagai perantara wasilah hidup, mati, hidup. Mati itu merupakan jambatan di antara dua kehidupan. Kan hari ini kita hidup kan? Berakhir dengan kematian, hidup semula. Yang hidup di dunia ini, ad-dunya al-fa'ina, kehidupan dunia adalah kehidupan yang lenyap binasa. Tetapi kehidupan setelah kematian nanti, kehidupan itu al-khalidah, al-hayatul khalidah, kehidupan yang kekal abadi. Lepas ni kita tak mati-mati dah. Ni masih hidup di atas dunia, berakhir dengan kematian. Yang dikatakan mati itu berpisahnya roh dengan jasad. Dan bila kita hidup di alam barzah, maaf, lepas ni tak mati-mati dah. Masa tu kita akan menerima salah satu di antara dua, bergantung kepada amalan kita masa hidup di dunia dahulu, sama ada ketika itu nikmat ataupun azab. Apapun yang kita terima itu sesuai dengan amalan kita, sesuai dengan keadilan Allah. Faham? Masa itu tak ada dah kita nak merungut-rungut. Kita nak melebihkan amalan pun tak boleh, kita nak mengurangkan dosa pun tak boleh. Apa yang kita terima adalah pembalasan yang adil daripada Allah. Baik dibalas nikmat, jahat dibalas dengan azab. Faham? Maka sebab itu kita hidup di permukaan bumi Allah ni, kita munafaatkan segala-galanya. Umur kita, masa kita, harta benda, wang ringgit, kekuasaan, kekayaan, kedudukan, kita munafaatkan segala-galanya. Supaya kita tak akan menjadi orang yang rugi besok di hari akhirat. Nah, sebab itu kan dalam surah An-Nahl juzuk yang ke-14 ayat yang ke-96, apa Allah sebut? Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa-apa yang ada di sisi kamu akan hancur, luluh, lenyap, binasa, semuanya akan berlalu. Wa ma 'indallahi baq, apa-apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal. Apa maksud apa yang berada di sisimu itu lenyap, hancur, binasa? Kekayaan yang kamu miliki, kamu tinggalkan. Kesenangan, kemewahan, kedudukan, pengaruh, pangkat, semua kamu akan tinggalkan. Bila kamu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kekal bersama kamu itu wa ma 'indallahi baq. Yang kekal bersama kamu adalah amal soleh. Apa-apa yang ada di sisi Allah itu yang kekal, maksudnya amal soleh yang akan menemani kamu, yang akan kekal bersama dengan kamu. Ini je yang boleh selamatkan kita, yang boleh membahagiakan kita dunia dan akhirat kelak. Allahu Akbar. Nah, sebab itu kita jangan alpa, jangan lupa. Kan baik kita tinggal bab.
bila kita hidup berakhir dengan kematian, katalah contoh kita meninggal di tempat lain, kita pergi Mekah kah, kita pergi Madinah, meninggal di Mekah, meninggal di Madinah, maka dikebumikan di tempat dia meninggal, atau katalah dia ni di Mekah tak, tapi pergi overseas, dia penduduk Mekah, pergi ke tempat lain, katalah dia pergi melancong, meninggal, maka kebumikan di tempat ia meninggal. Sama seperti almarhum ayahanda tuan guru kita Dato' Dr. Harundin pergi ke San Francisco berubat, ya, dia dah awal-awal dah pesan kalau tak berjaya rawatannya kali ini, katalah Allah mengambil nyawanya, kebumikan di sana. Walaupun kerajaan Malaysia kita menawarkan jet, bawa kembali ya jenazah tu, kita kebumikan di sini, pasal dia asalnya orang Malaysia. Tapi orang alim dia tahu dah dalam hadis-hadis di mana wafat di situ dikebumikan. Bukan tak berterima kasih, alhamdulillah sangat berterima kasih kepada kerajaan Malaysia. Tapi oleh kerana tuan guru almarhum dah awal-awal wasiat dekat anak-anak dia, ya, nanti kalau bapa meninggal di sini, kebumikan di sini. Akhirnya dikebumikan di San Francisco. Baik. Kalau kita kaji dalam hadis, kita baca dalam sirah, kita tengok ya, Nabi SAW lahir di Mekah, dia wafat di Madinah, betul kan? Dalam hal ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama sirah, sepakat betul Nabi lahir di Mekah, wafat di Madinah, tak ada khilaf. Ketika Rasulullah wafat, Rasulullah wafat hari apa tu? Hari Isnin, sesuai dengan hari lahir. Waktu masa ketika Nabi wafat tu bila tu? Tak payah tanya lah, Ustaz, jawab je terus. Tanya kalau kami jawab, pokok lah silap. Jalan selamat, diam je dia. Bapak tak tahu. Harinya kita ingat, betul kan? Isnin. Nabi wafat waktu duha, naik sepergalan matahari. Ketika Nabi wafat, kita tengok ya, keperbagaian pendapat para sahabat, bagaimana dan di mana kita nak mengkebumikan jenazah Nabi. Sahabat yang pertama memberi cadangan dan pandangan, apa kata kita kembalikan ke Mekah, sebab Nabi lahir di Mekah dan ahli keluarganya masih ramai di Mekah. Apatah lagi boy Mekah lebih afdal daripada Madinah. Lalu sahabat yang kedua bangun memberi pandangan cadangan. Begini kata dia sahabat, oleh kerana Nabi meninggal di Madinah, kita kebumikan di sini di perkuburan Baqi', sebab tentang perkuburan Baqi' ada hadis Nabi yang menyebut siapa yang dikebumikan di perkuburan Baqi', aku akan memberi syafaat. Aku akan menjadi saksi memberi syafaat. Artinya bumi Baqi' lebih afdal daripada bumi Mekah. Betullah dari sudut bumi Mekah, tapi dari sudut kubur secara khusus ya, Nabi tak ada sebut di Mekah. Nabi sebut perkuburan Baqi'. Betul kan? Betul juga pendapat pandangan sahabat yang kedua. Lalu sahabat yang ketiga pula mencelah, pandangan kamu kebumikan di Mekah pun betul, yang di perkubur Baqi' pun benar, benar. Tapi bagi pandanganku dan cadanganku, pendapatku, kan Nabi bila sampai di Madinah ni, di perkampungan Quba, Nabi buat masjid. Kemudian Nabi turun berjalan lagi, sampai satu tempat Nabi buat lagi masjid. Mula-mula masjid Quba, kemudian masjid Nabawi. Sudah tentu dari sudut rasionalnya dibuat masjid, seolah mafhumnya tempat yang paling mulia. Kita kebumikan dia dalam masjid Nabawi. Lah sekali Abu Bakar pula berucap. Kata dia, Abu Bakar, maaf, pandangan kamu pun betul, yang kedua pun benar, yang ketiga pun ada kebenarannya. Tapi maaf, begini kata dia Abu Bakar, aku pernah dengar Nabi
sabda. Nak kata wasiat pun bukan wasiat, tapi aku pernah dengar Nabi kata begini, di mana aku wafat maka disitulah aku dikebumikan. Di sinilah para ulama mengambil pendalilan pandangan cadangan pendapat manusia, walaupun baik pada zahirnya, ada rasionalnya, ada logiknya, tapi maaf, dahulukan hadis Nabi. Kerana Nabi bercakap ni bukan mengikut akalnya, bukan mengikut nafsunya, pasti wahyu daripada Allah. Kan dalam surah An-Najmu juzuk yang ke-27 ayat 3 dan 4. Kan Allah berfirman, "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa wahyu yuha." Tiadalah ia bertutur, yakni Nabi Muhammad, melainkan apa yang dituturkannya itu wahyu daripada Allah. Maka oleh kerana Nabi bersabda demikian, di mana aku wafat dikuburkan di situ, di mana Nabi wafat, dalam rumah Aisyah, dalam bilik Aisyah, ala sarir. Apa maksud ala sarir? Di atas katil. Maka Nabi memanggil Abu Talha, alihkan sedikit katil, digali lubang di bawah di mana Nabi meninggal, sebab memahamkan kata-kata Nabi secara tepat, secara sharih, tidak ada takwil. Di mana nanti aku wafat, kata dek Nabi ke Abu Bakar, di situ aku dikebumikan. Maka dialih katil, digali lubang di bawah, langsung dikebumikan Nabi menghadap arah kiblat. Faham? Nah, di sinilah para ulama mengambil pendalilan, di mana kita wafat, walaupun kita berada di Mekah, walaupun kita berada di Madinah, tapi kalau wafat di luar kawasan dua tempat itu, maka kebumikan tempat yang kita wafat. Sesuai dengan hadis Nabi, riwayat Imam Ahmad At-Tirmizi bersumberkan daripada Jabir bin Abdullah. Apa Nabi sebut? Tudfanul ajsadu haisu tufidul arwah. Hadis ini bermaksud dikebumikan seseorang itu di mana rohnya diambil. Atau ringkas perkataan, di mana ia wafat maka disitulah ia dikebumikan. Walaupun benar status hadis ini tak begitu kuat, walaupun tak begitu kuat, daif, tapi dia ada syawahid. Apa maksud syawahid? Pengkuat kepada perbuatan para sahabat. Sebab itu cuba kita tengok sahabat Nabi Ibn Abbas radhiyallahu an, juga merupakan sepupu Nabi. Ibn Abbas ni dilahir di Mekah, seorang yang alim dalam ilmu tafsir. Kan? Tetapi bila Nabi wafat, dia pergi ke Taif. Dia pergi berdakwah dekat Taif. Akhirnya dia wafat tahun 68 Hijrah. Ketika berusia 70-an. Wafat dia di Taif, langsung dikebumikan di Taif. Tak dikembalikan ke Mekah. Kan? Baik, sahabat yang kedua kita tengok. Mu'az bin Jabal, ya, salah seorang sahabat Nabi. Mu'az bin Jabal ni seorang yang alim dalam ilmu fiqh. Dia hafizul Quran, hafaz Quran. Nabi pernah melantik dia menjadi pendai pendakwah di negeri Yaman, ya, menjadi qadi di negeri Yaman. Qadi ni maksudnya penghukum, pendai pendakwah. Dan akhirnya diwafat. Diwafat di sana, kemudian dikebumikan di sana. Kita lihat pula sahabat kita yang ketiga, Amru al-As. Amru al-As ni, dia masuk Islam pada peperangan Khaybar. Perang yang berlaku pada tahun yang ke-7 Hijrah. Dia masuk Islam agak lewat. Di zaman Sayyidina Umar, Nabi dah wafat dah. Dilantik oleh Sayyidina Umar, Amr bin Al-As menjadi gubernur di Mesir. Lalu dia pergi ke Mesir, dia menjadi gubernur, tak secara langsung menjadi pendai pendakwah. Akhirnya dia wafat di Mesir, dikebumikan di Mesir, tak dikembalikan ke Mekah. Nah, begitu juga Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik ni sahabat Nabi, bekas khadam pembantu Nabi. Ketika dia berusia 10 tahun, coba kita baca dalam sirah. Bondanya datang kepada Nabi
"Ya Rasulullah, ini anakku. Jadikanlah anakku ini pembantu khadammu, buatlah apa yang kamu nak." Walaupun ketika itu Anas bin Malik umurnya 10 tahun, tapi pemikirannya mature. Badannya besar. Ya, kita kalau anak umur 10 tahun adalah budak-budak. 10 tahun tapi badan besar, abang sadu. Istilahnya kita begitulah. "Ambillah ya Rasulullah, buatlah apa yang kamu nak buat, arahkanlah, suruhlah. Tapi aku minta padamu ya Rasulullah tiga perkara. Aku minta tiga perkara itu bukan bentuk material, tapi bentuk doa. Boleh tak doakan agar anak aku ni dapat tiga perkara? Pertama, panjang umurnya. Kedua, banyak harta bendanya. Ketiga, ramai zuriat." Langsung Nabi menadah dua belah tangan. "Allahumma atil umrahu wa akthir malahu wa akthir zuriatahu." Yang bermaksud, wahai Allah, panjangkanlah umurnya, banyakkanlah rezekinya, ramaikanlah zuriat. Disinilah para ulama mengambil pendalilan, kita berdoa minta panjang umur tak salah. Berdoa minta agar rezeki kita banyak, melimpah ruah, tak salah. Begitu juga zuriat yang ramai juga tak ditegah. Kalau sekiranya minta umur panjang, hukumnya haram. Begitu juga banyak harta, hukumnya ditegah, dilarang. Begitu juga ramai zuriat, Nabi mesti menegur bonda Anas. "Maaf bonda, tak boleh minta harta yang banyak." Tapi Nabi langsung berdoa. Artinya harta yang banyak tadi, dia salah satu di antara dua. Boleh menjadi penyebab orang ini masuk syurga. Juga kalau salah menggunakan harta yang banyak yang dimiliki oleh seseorang, boleh masuk dalam neraka Allah. Kembali kepada si pengguna harta tersebut. Digunakan untuk mencari keridhaan Allah, membantu golongan yang sangat memerlukan, ya syurga. Tapi kalau bersifat bakhil, loki atau menggunakan bukan jalan yang dibenarkan oleh hukum syarak, neraka. Rupanya doa Nabi tiga perkara yang pernah Nabi doakan mustajab. Anas bin Malik ni diwafat di mana? Dekat Basrah. Panjang umurnya 100 tahun lebih. Umur 80 masih sasa, sehat. Begitu juga hartanya banyak. Demikian juga zuriatnya ratusan. Mungkinlah keturunan cucu cicitnya, subhanallah. Baik. Artinya kita nak membahas tadi, di mana wafat, di situ dikebumikan. Faham tak? Walaupun betullah lahir di Mekah, lahir di Madinah, tidakkah bumi Mekah Madinah ni dinamakan dua tanah haram? Ada persepadanan. Maksud tanah haram ni tanah yang paling mulia, tanah yang paling barakah. Tapi oleh kerana meninggal di tempat yang lain daripada dua tempat tadi, ayuh kebumikan tempat tersebut. Ya, okey, tak apa, kita tinggal bang. Kemudian timbul pertanyaan. Kan bila almarhum, ya, ayahanda Tuan Guru Dato' Harudin kita meninggal di San Francisco, dikebumikan di sana. Lalu kita solat jenazah gaib. Betul kan? Banyak tempat tu, ya, boleh dikatakan seluruh Malaysia utara ke selatan ada tempat-tempat masjid dan surau solat gaib, sama ada secara bersendirian atau berjemaah. Timbul pertanyaan, bagaimana hukum solat jenazah gaib? Kita nak kata boleh atau tak boleh, dia mesti ada nas, ada dalil. Kerana ini melibatkan hukum, ini melibatkan ibadah. Betul kan? Diterima atau tidak. Bah ibadah kita tak boleh mereka cipta. Kerana ibadah itu hak Allah secara mutlak. Allah datangkan Nabi sebagai utusannya menjadi contoh kepada umatnya. Kita beribadah ikut cara Nabi, Allah terima ibadah. Ibadah tak ikut cara Nabi, Allah tak akan terima. Walaupun kamu mengistilahkan ibadah. Faham tak? Baik, bagi menjawab persoalan ini, cuba kita lihat dalam kitab-kitab keperbagaian. Umpamanya kita lihat dalam Kitabul Fiqh Al-Mazahibil Arba'ah, Kitab Fiqh
menurut perundangan empat mazhab karangan Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adillah karangan almarhum Dr. Wahba Az-Zuhaili. Nah, dalam kitab Nailul Autar karangan Al-Imam Syaukani rahimallahu taala. Dalam kitab Qalyubi wa Umairah banyak lagi kitab-kitab yang lain. Baik. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dua imam yang terdahulu. Imam Abu Hanifah lahir di Kufah tahun 80 Hijrah. Imam Malik lahir di Madinah tahun 93 Hijrah. Baik. Dua imam ini memfatwakan, menghukumkan la yajuz, tidak harus dan tidak dibenarkan dan tidak ada istilah solat jenazah gaib. Faham? Artinya bila sebut solat jenazah, dia mesti hadir, jenazah itu ada di depan. Tak boleh solat jenazah itu tak ada jenazah di hadapan, la yajuz, tidak dibenarkan, tidak diharuskan. Kerana hujah Imam Hanafi dan Imam Malik, Nabi tak pernah salat jenazah gaib, melainkan ada satu kes sepanjang hayat Nabi, salat jenazah Raja Najasyi yang mangkat di negara Habsyah. Nabi pernah salat sekali itu je. Itu pun kata di Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, Nabi salat di Madinah, salat jenazah gaib bagi Raja Najasyi itu sebab dia meninggal di sana, di Habsyah, tak ada orang yang nak mensolatkan jenazahnya. Maka bila tak ada orang nak mensolatkan jenazah, Nabi solat secara gaib di sini, di Madinah. Faham tak? Adapun sahabat-sahabat yang lain wafat, dah ada yang mensolatkan secara hadir, maka Nabi tak lagi mensolatkan jenazah secara gaib. Faham tak? Nah, bagaimana pula pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali? Imam Syafi'i dan Hambali, Imam Syafi'i dilahir di Gaza, Palestin tahun 150 Hijrah. Imam Hambali lahir di Baghdad tahun 164 Hijrah. Dua imam ini tetap bertegas dan berpendapat boleh solat jenazah gaib. Tak semesti jenazah itu ada di hadapan. Artinya boleh dah? Boleh. Sebab dalil dan buktinya Nabi pernah solat. Adapun tak disolatkan di negara yang iwafat, itu soal lain. Yang penting Nabi pernah solat tak? Pernah, maka boleh. Ala kulli hal, dalam bab ni kita jangan berkelahi, jangan bertikam lidah, jangan bertegang urat. Pasalnya begini itu, katalah wang ni mazhab Hanafi, wang Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, India Muslim, bila kita solat jenazah pak takbir, dia pun tegur, eh bahaya, ini apa macam solat ni, jenazah ke apa ke? Kalau ini solat jenazah ni tak boleh ni, ni tak ada hukum, mana ada jenazah depan. Lalu kita habis solat, eh bangla jual kapit, kita banglakan dia jual kapit, eh bangla jual prem-prem, diam sudahlah, tak datang negara wang, lebih-lebih pula. Barangkali dia tegur itu benar bagi dia, pasal dia tak nak kita ni buat silap. Eh bayar ni apa macam ni solat ni jenazah, apa macam ini solat, mana ada ini solat jenazah gaib, mana ini jenazah hadir. Kita marah dia, dia tegur kita mungkin pada pendapat, pada pandangan dia, oleh kerana mazhab Hanafi betul. Kita yang kurang apa pun kita marah dia, kita banglakan dia jual kapit. Kebetulan memanglah dia jual kapit. Apa salahnya patut kita dalam hal ni kan? Sebentar ya, you duduk di diam. You tak nak solat, you duduk di diam. Lepas solat, bawa kita tegur mai sini. Jangan kita marahi dia. You tadi tegur kami kan? You tahu dah, kami di Malaysia ni kebanyakannya bermazhab Syafi'i. I tahu dah, you mazhab Hanafi. You tegur tu betul bagi you, pasal Hanafi. Tapi maaf, kami mazhab Syafi'i, kami ada istilah solat jenazah gaib dan boleh dilakukan. Kamu tak ada kan? Faham? Pasal apa kita perlu highlight benda ni? Pasal kita takut nanti berlaku perbalahan di kalangan umat Islam. Faham? Begitu juga contoh ya, contoh yang kedua. Tentang berakhirnya penyembelihan binatang korban. Bila pengakhiran penyembelihan binatang korban?
Jumhur ulama, tentu lihat dalam beberapa buah kitab, jumhur ulama Hanafi, Malik dan Hambali berpendapat hari tasyrik yang ke-12. Artinya penyembelihan binatang korban ini hanya 3 hari, bermula 10, 11, 12, 12 hari bulan Zulhijjah, hari tasyrik yang kedua sudah berakhir. Waktu ghurub syamsi, terbenam matahari. Artinya kebesokan hari tanggal 13 bagi Imam Malik, Hanafi dan Hambali, kalau ada yang menyembelih dan diniatkan istilah binatang korban, maaf, hukumnya tidak sah sebab waktunya sudah berakhir. Paham kan? Tetapi Imam Syafi'i tetap bertegas boleh hari tasyrik yang ke-13 dan itu hari yang terakhir. Lalu katalah contoh ya, ada yang menyembelih binatang itu hari yang terakhir, 13 tasyrik. Kan kita raya haji hari Isnin, betul? Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Khamis itu menyembelih waktu pagi. Lalu ada orang bangla, bangla lagi itu lalu. Bayang nanti dulu, ini apa? Ini sembelih korban ke? Makan-makan. Kalau makan-makan bolehlah, kalau korban tak ada. Sudah berakhir semalam. Katalah ini contoh. Lalu kita pun tengok semacam. Tengok bangla, memandang-mandang ini. Mulalah macam-macam. Walhal ditegur tu bagi pandangan dan pendapat imam ikutan dia, betul. Nah, sebab itu kita highlightkan benda ini supaya kita jangan marahi dia, jangan bersifat kasar kat dia. Betul lah, dia sifat kasar dulu, saya pun balas juga. Cumanya kita kena tegur dia baik-baik. Sebentar ya, sebentar. Air bazak Syafi'i hari ini boleh lagi berakhir waktu asar, itu ihtiyat. Maghrib nanti azan pun berakhir. Tapi you semalam kan, you semalam kan, pasal you Hanafi. Nah, cuba kita jelaskan begitu. Sebab itu dalam hal seumpama ini, kita kena ingat, jangan mudah menyalahkan orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Jangan mudah-mudah kita memfasikkan, membina'ahkan orang yang tidak sehaluan dengan pahaman kita. Kita tengok, apa punya passion di dalam sembahyang. Allahu Akbar, bersedekap di bawah pusat. Kawan tu di atas dada, ada lagi di atas perut. Ada 3 cara. Mana satu yang benar? Oh, ketiga-tiganya benar, mudah-mudahan. Di bawah pusat, Imam Abu Hanifah. Di atas dada, Imam Malik dan Imam Hambali. Di atas perut, tengah-tengah. Ya, bawah sedikit pada dada, atas sedikit daripada pusat, Imam Syafi'i. Yang ini benar, ini betul, ini juga adalah perkara yang dibenarkan. Kan kalau kita paham dalam masalah seumpama itu, tak timbul perbalahan, tak timbul salah menyalahkan. Mulalah kita bisik, apa jenis ya uang tu, patut kita solatnya begini, sedekap tangan di bawah. Cuma jangan terus lepas tu, tahu lepas. Allahu Akbar, lepas. Tuan-tuan tahu dah apa kemerbahan lepas? Ada di Masjidil Haram, uang sembahyang dilepas tu. Allahu Akbar, kebetulan dekat pintu. Pintu ni kan uang lalu lalang masuk. Jadi uang masuk, Waalaikum, uang pun bagi salam. Dia macam Robert. Dia tak jawab salam tu pasal Allahu Akbar. Mungkin dia baca Fatihah. Waalaikum, dia diam. Tapi uang sunat tangan, dia pun ambil sambut tu. Tapi dia jadi macam Robert. Tapi cuba kalau dia bersedekap, pasti orang tak akan beri salam dan menghulurkan tangan. Pasal orang tahu, oh sembahyang. Betul kan? Ya, salah satu pendapat Imam Malik, Allahu Akbar lepas. Rupanya bila dikaji-kaji, itu pendapat yang tidak masyhur. Imam Malik pernah sembahyang begitu. Rupanya tangan dia pernah dipukul oleh penguasa pasal tak ikut arahan penguasa. Dia nak Imam Malik ikut arahan dia, ikut hukum dia. Tapi Imam Malik bertegas, tidak, kata Imam Malik. Aku tetap berpandukan kepada Quran dan hadis. Apa yang kupahami Quran hadis tetap tidak dibenarkan. Oh, kamu melawan. Akhirnya dipukul tangannya sampai sakit. Jadi dia nak mengangkat, sakit tangan. Allahu Akbar, dia melepaskan tangan. Cuma
Orang yang kurang paham melihat, oh Imam Malik, salah satu pendapatnya ketika salat tangan dilepas, walhal ada sebab dia buat begitu, paham? Nah, bagaimana kita tahu? Ulama mutaakhirin ada yang bahas, ada yang menjelaskan demikian. Ala kulli hal, tuan-tuan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam soal-soal khilafiyah itu tidak menjadi penyebab kita berbalah dan berpecah. Kan? Macamlah kita dalam family, keluarga. Suami kata begini, isteri kata begini. Anak-anak yang sulung kata begini, anak yang bongsu kata begini. Kan berbalah tu, tak sama, tak ngam, tak mesh. Itu tidak menjadi penyebab huru-hara, porak-peranda rumah tangga. Kamu kata macam ni lah, yang abang kata. Perbezaan pendapat, berlainan cadangan buah fikiran, itu tak bermaksud kita tak boleh bersatu. Faham? Allah jadikan kita kun berlainan warna kulit, ada hitam, ada sawah matang, ada putih. Kan berlainan syakal, bentuk, rupa pun berlainan, tapi kita boleh bersatu sebab innamal mu'minuna ikhwah. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-10. Kan, juzuk yang ke-27. Hanya saja orang beriman bersaudara, tak kira apa warna kulit, apa bangsa, apa keturunan, perlainan pertuturan bahasa. Yang penting you beriman, bersaudara. Begitu juga dalam surah Al-Imran ayat 103. Waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguh dengan agama Allah, jangan berpecah belah. Masing-masing merujuk Quran hadis walaupun terdapat perbezaan. Ada orang tanya, macam mana boleh beza Ustaz dia? Macam mana imam yang empat, a'immatul mustahidina arbah, berbeza? Saya kata kerana mereka memahamkan Quran dan hadis berbeza. Imam ni kata hadisnya sahih, imam ni kata tidak, taib. Di situlah terdapat perbezaan dari sudut hukum. Kenapa ya dia kata sahih, kenapa pula imam ni kata taib? Mengikut ilmu masing-masing dan mengikut pengkajian masing-masing. Faham? Ala kulli hal, mudah-mudahan sedikit sebanyak ilmu yang kita berikan, kita dapat berfikir, kita dapat open minded. Tak mudah menyalahkan orang yang tidak sependapat dengan kita. Tapi maaf, kalau memang betul bercanggah dengan Quran dan hadis, kita kena kata juga orang itu salah dan silap. Dan kita menegur dengan cara beradab, bersopan. Mungkin dia tak tahu, dia anggap betul, tapi hakikatnya tak betul. Tegur dengan cara yang baik. Islam mengajar demikian. InsyaAllah nanti kita sambung kuliah kita di masa yang akan datang. Aku qawli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.